pagi rekan-rekan wartawan. Saya Agus Ebumi melaporkan dari Jepara di Pantai Pangrum tempatnya. Di sini Kapolda beserta pejabat utama dan pejabat dari Muspika mohon untuk Bapak Ketua MUI kami mohon berkenan untuk merapat ke pantai. Terima kasih. Elemen masyarakat melaksanakan penanaman pohon di pesisir Pantai Pantura. Mari kita saksikan bersama-sama kegiatan Bapak Kapolda di sini bersama teman-teman dari semua elemen masyarakat. Kita saksikan bersama kegiatan hari ini. Saya Agus Saibumi melaporkan dari Jepara. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Riko Amelza Dahniel bersama dengan Pangdam 4 Diponegoro Mayjen TNI Muhammad Effendi juga perangkat daerah lain laksanakan penanaman 1 juta tanaman mangrove di Pantai Pungkruk, Jepara, Jawa Tengah dengan tagline tanam dan rawat pohon untuk bumi kita dan generasi kita di masa mendatang. Kegiatan ini juga sebagai bentuk lanjutan program Polda Jawa Tengah Go Green yang telah digelar sebelumnya. Penghijauan hutan mangrove merupakan solusi cerdas dan inovatif untuk menjawab permasalahan pesisir pantai dari masalah abrasi, rob, menjaga kestabilan garis pantai, serta dapat mengurangi dampak bencana gelombang tsunami. Diharapkan masyarakat sekitar dan seluruh pihak dapat menjaga kelestarian hutan mangrove sehingga dapat segera merasakan manfaatnya. Acara ini juga sebagai ajang silaturahmi yang dapat terlihat dengan keikutsertaan nelayan, komunitas jeep, mahasiswa, pecinta alam, unsur kemaritiman, hingga banser. Dari Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi, Tribrata TV, salam Tribrata.